Ain't no 자신 있게 걷는 걸음걸이 벌써 따라잡은 꿈을 거리 One day 이루리라 today 다리리라 나만 믿으리라 Hai, K-pop and Statistic, welcome back to my channel. Oke, untuk hari ini kita beralih dulu ke soloist ya. Ada soloist yang baru aja comeback. Sebenarnya mereka ini temenan loh, ya. Ada dua orang solois pria yang bakal gua reaksikan kali ini, dan mereka berdua adalah mantan dari X101 ya. Ada Park Woo Jin dengan Hwang Min Hyun. Gua nggak tahu ya apakah mereka janjian atau gimana, tapi mereka comeback di hari yang sama loh kalau nggak salah ya. Mungkin untuk yang pertama ini gue bakal ngeliat dulu dari Park Woo Jin ya. Oke, Park Woo Jin ini sendiri ya dia adalah mantan dari 101 gitu ya. Kali ini dia tergabung dalam AB6 ya bersama Lee Dahui, dan dia sih gokil banget ya di AB6. Mungkin kalau denger lagu AB6 gue selalu menantikan part dia gitu, karena dia adalah main rappernya ya, dan kalau nggak salah main dancernya juga gitu loh. Oke. Untuk kali ini dia ini kayaknya gue nggak tahu deh apakah ini first single album untuk soloist dari Park Woo Jin atau enggak. Nanti juga untuk Hwang Min Hyun sama ya, gue nggak tahu ya ini apakah debut atau comeback, karena gue baru pertama kali sih untuk denger lagu soloist dari Park Woo Jin ya, dan kali ini judulnya adalah Top Tier. Oke, akan seperti apa, langsung aja kita lihat ke videonya. Oke, kali ini kita udah ada di Brand New Music Channel ya. Ini Park Woo Jin dengan Top Tier. Satu hari yang lalu. Oke, akan seperti apa ya? Karena ya, gue sih suka ya dengan Park Woo Jin sekali lagi. Beserta AB6-nya, oke? Langsung aja jangan lupa di-like. Subtitle ada. Oke, quality 1080. Wah, dingdongnya gede banget ya ini. Insert coin. Gayanya swag abis ya, selalu Park Woo Jin. Gua bener-bener salah fokus sama dingdongnya sih. Ini beneran asli atau bukan ya, atau ini hanya sebenarnya TV tapi di set seperti dingdong gitu loh. Karena kalau beneran gila bakal enak banget tuh main dingdong kayak gitu ya. Ya, sebenarnya gua sih udah kebayang ya ketika gua mendengar nama Park Woo Jin lalu dia ada lagu solonya, udah kebayang pasti genrenya seperti ini ya. Cuma nggak expectnya adalah ini nggak terlalu yang
hip hop R&B banget gitu loh. Jadi gue suka untuk top tier ini. Karena emang sangat apa ya, ibaratnya fit banget gitu loh dengan kepribadian stylenya Woojin seperti itu. Lagunya sih cocok banget ya. Wah, dingdongnya gokil banget sih. That's it. Brand new music. Oke. Itu dia tadi top tier dari Park Woojin. Sekali lagi gue gak tahu ya ini apakah debut solonya dia atau sebelumnya udah ada gitu. Karena baru pertama kali ini gue dengar untuk solo dari Park Woojin ya. Cuma dari Park Woojinnya sendiri gue udah tahu dia dari IB6. Dan untuk top tier ini seperti yang gue bilang sebelumnya ya, ini cocok banget sih, genre yang cocok banget dengan Park Woojin juga. Gue menikmati juga untuk lagunya, tambah lagi MV-nya juga ibaratnya tuh setnya minimalis tapi ini loh apa sih perlengkapannya atau atributnya yang luar biasa gitu. Jadi nggak terlalu bermain dengan background atau set yang seperti apa, cuma perlengkapannya sih luar biasa ya, seperti dingdongnya tadi, kursi kursinya luar biasa, atau ada kayak mini panggung yang ada tangganya gitu, outfitnya juga gokil ya, pokoknya ini wah gokil sih ya untuk MV-nya itu sendiri. Oke, mungkin next-nya gua sih nggak tahu ya, seharusnya AB6 masih ada kan, karena tahun lalu itu sepertinya mereka ada, dan mungkin kalaupun mereka bakal comeback di tahun ini ya gua akan menantikan mereka gitu ya dari segi AB6. Karena untuk AB6 sendiri sih gue masih cocok untuk musik-musik mereka terhadap gue. Oke, jadi sekian video reaksi kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa video reaksi berikutnya. Terima kasih.